Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Pidul Bengkel. Di sini saya akan menambal ban yang bocor ya. Jadi jika Anda motornya bocor di rumah dan mau ke tukang tambal ban jauh, bisa pakai cara ini dan super simple, nggak repot-repot ya. Walaupun Anda nggak punya alat tambal ban, ini bisa karena ini sangat simple, sangat murah dan gampang banget. Oke, langsung aja ini caranya. Dan ini ban yang akan saya tambal. Ini bocor. Ini buka ini dulu ya. Ambil ban dalamnya dulu. Nah, untuk mengambil ini pentil. Ini ya. Ambil pentil ini pakai ini ya. Gak usah ribet-ribet, pakai ini tutup pentil ini sendiri. Nah, yang betulnya seperti ini ya. Nah, jika udah keambil, maka ini ban tinggal dibuka. Pasang pentil pasang kembali. Dan dipompa ya. Kita cek. Nah, ini. Oh. Ah, ada dua. Ada dua. Tapi yang saya contohkan satu aja ya. Ini ada dua soalnya. Tuh. Ada dua yang ini. Yang bocor. Ini saya contohkan satu aja ya. Kalau yang satu kan nantinya sama caranya. Nah, kalau biasanya kalau di tukang tambal ban itu dikerok, nah ini nggak perlu dikerok ya. Jadi cukup dibersihkan, bersihkan aja sampai bersih, dilap. Dan ini udah bersih ya. Dan untuk tambalannya pakai ini ya. Ini ban dalam bekas. Nah, kita cari ini ya, jangan yang sambungan. Ini contoh sambungan itu seperti ini ya. Nah, yang ini sambungan namanya. Kayak ini ya, jadi usahakan ini kan ketahuan. Jadi kita carinya jangan yang bergaris ya. Ya ini antara ini garis ini dan ini kita ambil tengah. Seperti ini ya. Ini harus bersih. Dan ini udah bersih ya. Nah, untuk lemnya. Untuk lem itu saya pakai lem ini. Jadi ini super simple ya. Ya, kalau nggak percaya nanti lihat hasilnya aja.
Ini bikin yang rata seperti ini. Nah, kemudian ini lubang ini harus di tengah-tengah ya. Seperti ini. Kemudian ini diituin pakai apa kayak plat apa gitu ya. Seperti ini. Kalau udah begini dipres ya. Nah, kalau nggak punya presan, ini memanfaatkan motor aja ya. Jadi ini standar standar tengah. Nah, kita pres pakai standar tengah. Pas di ininya ya, di tambalannya. Nah, kita tunggu sampai 10 menitan. Ya, motor sambil didudukin juga nggak masalah ya. Sebab nambah berat itu nambah bagus. Ini udah sekitar 10 menit. Kalau keringnya jadi begini ya. Ini kuat banget. Ntar percobaan sekalian kalau ini udah ditambal juga. Dan ini udah saya ini semua ya. Ya biarpun agak belepotan tapi kering. Dan kita lihat ininya ya. Ya cek lagi, bocor lagi apa enggak. Cara ini dulu saya pernah saya terapkan ya. Ini bolongannya, ini ada dua. Nah, perhatikan. Kena air juga nggak masalah. Ah, udah nggak bocor lagi. Awet ya. Kalau ditambal ban dua itu sekarang satu tambalan 10.000, dua 20.000, pakai ini awet. Jadi ini udah sip, tinggal dipasang. Ini sebelum pasang badan lem harus mesti diraba ya, takutnya ada paku yang masih nempel. Nah, loh, ini. Ini ketahuan ya di tangan itu selekit. Oh. Ada yang nempel. Ini yang bikin bocor. Ya. Cuma satu tapi bocornya bisa dua. Ini kalau udah nggak ada lagi maka tinggal pasang ban dalam. Jadi ini solusi terbaik kalau Anda malas nambal ban ya, nambal ban sendiri modalnya murah sekali, alatnya seadanya, hanya memanfaatkan
dari motor aja ya. Oke, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dari saya, Pi Dul Bengkel.